PSM Makassar tak butuh waktu lama untuk menemukan pengganti William Plim. Tim Jikoja itu disebut-sebut akan mendatangkan gelandang serang asal Paraguay, yaitu Walter Araujo. Nama Walter Araujo memang masih asing bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Tercatat terakhir kali pemain ini bermain di salah satu klub kasta tertinggi di Liga Venezuela. Rumor merapatnya Walter Araujo ke PSM Makassar semakin diperkuat setelah sang pemain mengunggah salam perpisahan di akun sosial medianya beberapa hari lalu. Kedatangan Walter Araujo diharapkan bisa menambah lubang yang ditinggal oleh William Plim dan bisa menjadi jenderal lapangan tengah bagi PSM Makassar.